sebagai supporter Indonesia. Kali ini saya mengalami air terjun yang indah, namanya Bantimurung di Kabupaten Maros. Indahnya apa pun kesini akan terpesona. Jajuran airnya deras, YouTuber kalanya indah, dan kebetulan banyak batu-batu kresi yang mengagumkan. Jadi bagi Anda yang punya waktu luang, kesini sangat menyenangkan. Kalau tidak mau menikmati satu tempat, ada Gua Mimpi. Di situ kita menanjak, kemudian dalamnya itu sekitar 800 meter. Anda bisa menikmati pesona keindahan dari gua yang menakjubkan. Seperti mimpi, makanya namanya Gua Mimpi. Jadi segera ke Bantimurung, pasti Anda puas. Salam! Salam Explore Indonesia. Taman Nasional Bantimurung mulai ditetapkan menjadi wilayah konservasi alam pada tahun 2004 lalu. Taman dengan luas sekitar 43.770 hektar ini terletak di Kecamatan Bantimurung Maros, Sulawesi Selatan. Lokasi tempat wisata ini berada di Kabupaten Maros dan Pangkep. Taman ini jaraknya tidak jauh dari ibu kota Provinsi Makassar. Nah, teman-teman, jika datang ke sini, Anda bisa mencicipi aneka jajanan khas Makassar dan sekaligus menjadikannya sebagai oleh-oleh. Taman nasional ini tidak hanya diperuntukkan sebagai tempat perlindungan hewan-hewan khas saja, namun keindahan dan pesona alamnya membuat tempat ini juga layak dijadikan tempat wisata bagi siapapun yang ingin berkunjung. Air terjun, goa, bukit kapur, hewan-hewan liar dan alami menjadi objek wisata yang sangat sempurna untuk dinikmati. Taman Nasional Bantimurung memiliki berbagai macam keunikan dan kekhasan yang tidak bisa ditemui di tempat lain. Taman ini ibarat surga tersembunyi yang menyimpan keindahan tiada tara. Karst, goa-goa dengan stalaktit dan stalagmit yang menawan, ratusan spesies kupu-kupu, dan masih banyak lagi keindahan yang dimilikinya. Taman Nasional Makassar ini buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Harga tiketnya cukup terjangkau, yaitu Rp30.000 per orang. Harga tiket ini sudah termasuk tiket masuk ke goa-goa serta tempat pemandian di sana. Wisatawan pun sudah diperbolehkan memakai segala fasilitas yang tersedia. Kawasan wisata ini memang telah dibuka untuk umum dan menjadi tujuan wisata terkemuka di Kabupaten Maros. Di sini Anda bisa melihat berbagai macam keindahan alam seperti air terjun, aliran sungai di antara tebing terjal, danau yang jernih, dan lain sebagainya. Anda juga disuguhi pemandangan yang sangat menyejukkan mata, yaitu ratusan spesies kupu-kupu yang berterbangan dengan bebas. Ada sekitar 250 spesies kupu-kupu yang hidup di kawasan ini. Itulah mengapa tempat ini disebut dengan The Kingdom of Butterfly. Salam Explore Indonesia. We'll be right back.